Papi, acara hari ini Papi ada puji, ada torik, seperti apa kemeriahannya hari ini Papi? Ya ini luar biasa ya, antusias ya. Alhamdulillah bawa keberkahan juga, toko jadi rame banget kedatangan torik sama puji. Yang tentu ini jadi, kalau sama torik udah lama ya emang kita ya berteman seperti keluarga. Tapi kali ini memang banyak requestan dari PS Team, jadi customer PS Store. Untuk yang datang ke toko itu torik bersama pujinya gitu. Dan kebetulan pujinya juga toriknya brand ambassador dari PS Store gitu. Jadi ya alhamdulillah ini cukup antusias, cukup rame gitu. Menurut saya ya, kalau torik udah menjadi sosok yang sangat dewasa menurut saya. Bahkan dia bilang beberapa kali untuk menikah pun siap gitu. Kalau untuk puji juga apa ya, cocok lah, maksudnya mereka pujinya ya cocok gitu, gimana ya bilangnya, cocok gitu. Tapi kalau karakter puji memang saya nggak terlalu mendalami ya. Kalau torik saya dari bola dari dulu sampai sekarang alhamdulillah dekat. Putra termasuk yang ini juara-juarakan juga nggak sih agar mereka semakin lengket gitu? Pada intinya ya kalau mereka berjodoh baik kan buat keduanya gitu. Karena memang banyak ya, sekarang kita nggak disangka-sangka ya, terkadang orang yang baru pacarnya tiba-tiba udah punya anak gitu. Jadi ya kayaknya waktu memang cepat berlalu gitu. Jodoh semuanya tangan Allah. Ya waktu di arah Malaysia kan tapi juga ikut tanjur nih mendekati yeah. Mereka, nah ini seperti apa mungkin puji sama Tauri? Ya ini kalau saya melihat sendiri ya, semalam bersama keluarga kedua belah pihak dua-duanya cocok ya, dua-duanya harmonis, jadi kayaknya bisa berjalan dengan baik. Tergantung apa sekarang, tergantung keduanya, ke merekanya berdua, tergantung torik ke pujinya lagi kembali. Dan gak salah usia mereka juga baru 35 hari ya. Kebetulan kita kemarin mereka buat pertanyaan berapa lama mereka jadian, 33 hari waktu itu. Ini menjadikan puji sebagai brand ambassador dari PS Store sendiri, mungkin pertimbangan dan pasti kan ada feedbacknya juga yang Papi dapat seperti apa sih? Iya. Nama Fuji sendiri. Kalau dulu saya ini ya, apa namanya, kenal duluan sama mendiang ya, mendiang Mas Bibi sama Kak Panes waktu itu gitu. Terus kalau sekarang saya memang lebih dekatnya ke Fadli ya, karena sama-sama laki-laki kan, kita main bola bareng sebagainya. Kalau saya melihat feedbacknya pasti cukup baik ya, gitu. Feedbacknya apalagi ada Torik, mereka terus aku lihat cara kerjanya juga loyalitasnya luar biasa sih. Jadi tentu saja sangat menguntungkan bagi saya jika bekerja sama dengan mereka. Dan sama Atta Halilintar juga jalanan juga baik ya, sama kan kemarin pas lahiran, pas akikah gitu. Iya, karena memang sama Atta, bahkan yang sebelum kenal Tori kenal Atta dulu gitu. Atta duluan yang kenal. Dan Atta cukup banyak membantu lah dalam segi usaha, segi relasi dan sebagainya. Atta Halilintar sosok yang sampai ini dari awal ngebantu saya. Sebelum saya kenal banyak orang, saya kenalnya Atta Halilintar duluan ya. Dulu dari 1 juta subscriber ya, sampai sekarang. Apa sih yang kakak kagumi dari sosok Atta Halilintar? Pastinya pekerja keras. Terus dia, yang buat saya kagum, dia semakin lama semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Apalagi setelah nikah sama Aurel. Itu dia luar biasa, bahkan saya perlu banyak belajar ya. Gitu, untuk lebih harmonis sama istri saya, walaupun saya udah punya anak 3 gitu. Oke, makasih ya kak. Makasih ya. Halo,